Oke, baik. Untuk seluruh peserta diharapkan untuk menghidupkan kameranya karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi saya ulangi kepada seluruh peserta untuk diharapkan menghidupkannya karena acara akan segera dimulai. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Umum Posmasi Kiai Ivan Fajar Prasetya beserta jajarannya Kabinet Kisamari Posmasi 2021. Yang terhormat Ketua Pelaksana Workshop Fotografi Saudara Ferry Andrianto. Yang terhormat Kiai Yunda yang telah hadir baik pada Zoom maupun yang menonton melalui YouTube. Serta teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam acara workshop fotografi dengan tema teknik dasar fotografi dan memaksimalkan kamera ponsel. Salawat seiring salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah sang revolusioner sejati yang mana telah membawa kita dari zaman kejahilan menuju zaman keislaman. Untuk mempersingkat waktu, perkenankanlah saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua tilawah Al-Qur'an. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, workshop tentang teknik dasar fotografi dan memaksimalkan kamera ponsel. Acara yang kelima, doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Demikianlah serangkaian acara yang akan berlangsung. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah tilawah Al-Qur'an. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik. Terima kasih moderator. Bagi yang ingin menyimak Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru qasi'aw wa huwa hasir. Sadaqallahul 'azim. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih petugas yang telah membacakan tilawah. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Workshop Fotografi yaitu Saudara Ferry Andrianto. Kepada Saudara Ferry dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Pesmaki Kiai Ivan Fajar Prasetya beserta jajaran kepengurusan Pesmaki Kabinet Pesmaki Isomeri 2020 dan yang saya hormati Ketua Bidang dan Sekretaris Bidang Minat dan Bakat Pesmaki Saudari Marsha Hanisa Lubis dan Yulia Anggraini. Yang saya hormati Kak Ayatullah Afna Aji selaku pemateri workshop fotografi pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula kepada Kiai, Yunda, dan teman-teman semua yang telah hadir, baik pada Zoom maupun yang menonton melalui YouTube, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti workshop fotografi ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dapat mendapatkan ilmu yang diberikan pada workshop pada pagi hari ini. Salawat berserta salam, tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Di sini saya berterima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Workshop fotografi ini merupakan salah satu program kerja bidang minat dan bakat Pesmaki. Bentuk kegiatan dari workshop fotografi ini adalah pelatihan mengenai fotografi bagi seluruh anggota bidang minat dan bakat Pesmaki. Pelatihan ini bertujuan untuk menambah wawasan dari pelatihan ini agar menambah soft skill anggota bidang minat dan bakat Pesmaki. Program kerja ini minimal dilakukan satu kali dalam satu kali periode kepengurusan. Dan workshop ini merupakan pelatihan pertama anggota bidang minat dan bakat Pesmaki yang saat ini dilaksanakan dalam dua platform, yaitu melalui Zoom Meeting dan live streaming YouTube. Di sini, saya berterima kasih kepada jajaran kepanitiaan yang telah bersinergi bersama untuk menyelenggarakan acara ini. Karena atas kerjasama jajaran kepanitiaan inilah acara ini bisa dilaksanakan. Saya juga berterima kasih kepada seluruh anggota bidang dan anggota bidang minat dan bakat Pesmaki serta seluruh peserta yang mengikuti acara workshop pada pagi hari ini, baik yang melalui Zoom ataupun melalui live streaming YouTube, karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti workshop ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan sebaik dan semeriah ini. Saya juga berterima kasih kepada Kak Ayatullah Afna Aji yang telah bersedia untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Kak Ayatullah Afna Aji dapat kita serap dan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga dapat menjadi keberkahan dan amal jariah bagi Kak Ayatullah Afna Aji. Saya juga sebagai ketua pelaksana mewakili jajaran kepanitiaan memohon maaf apabila dalam pelaksanaan workshop fotografi ini masih banyak kekurangan karena di sini kami semua masih dalam tahap belajar. Semoga dalam pelaksanaan workshop selanjutnya dapat kita evaluasi dan workshop selanjutnya itu dapat berjalan lebih baik dari workshop kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul ma'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada saudara Ferry Andrianto yang telah berkenan untuk menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Kosmasi, yaitu Kiai Ivan Fajar Prasetya. Kepada Kiai Ivan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pemateri kita pada pagi hari ini, Kak Ayatullah Abnaji. Yang terhormat, Saudara Ferry Andrianto, selaku Ketua Pelaksana. Yang terhormat, Saudari Marsha Anissa Lubis, selaku Ketua Bidang Minat dan Bakat Kosmaki, beserta Yuli Anggra ini, selaku Sekretaris Bidangnya. Dan juga teman-teman dan kakak-kakak yang telah bergabung dalam acara workshop fotografi kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara workshop fotografi kali ini melalui dua platform, baik yang di dalam Zoom maupun yang ada di YouTube, melalui YouTube. Salawat serta salam tak lupa juga mari kita sanjung-anjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Ayatullah Abnaji yang sudah berkenan untuk dapat hadir memberikan pelatihan nantinya kepada kita mahasiswa pendidikan kimia khususnya untuk bidang minat bakat dan juga Kiai Yunda serta teman-teman yang sudah bergabung dalam pelatihan ini baik dalam platform Zoom maupun yang melalui YouTube. Kita tahu bahwa workshop fotografi ini merupakan prokja dari bidang minat dan bakat yang mana pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kita semua di mana di kala pandemi ini ketika kita boring dengan tugas-tugas yang banyak. Kita bisa memanfaatkannya juga dengan fotografi ini untuk memanfaatkan waktunya. Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bidang minat dan bakat, terima kasih kepada Kabid Sekbid dan teman-teman yang telah mempersiapkan sudah jauh-jauh hari untuk kegiatan ini. Semoga nantinya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang lebih bagi kita semua. Saya juga ingin memohon maaf apabila ternyata masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi teknis ataupun kekurangan lainnya ketika acaranya berlangsung. Namun saya harap juga semua mahasiswa mengikuti pelatihan ini dan dapat menyimak dengan baik dan seksama sehingga output dari pelatihan ini nanti akan tercapai. Kurang lebih itu saja yang ingin saya sampaikan. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cepan yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu workshop tentang teknik dasar fotografi dan memaksimalkan kamera ponsel yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Ayatullah Abnaji. Namun sebelumnya, saya izin meminta tolong kepada Kak Ayatullah untuk on kamera sebentar karena akan diambil gambar. Halo, apa terdengar suara saya? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Sorry ya, saya lagi di gunung ini. Sinyalnya H+. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama-tama kita langsung ke materi workshop yang udah saya bawa ya. Ada enggak ininya?
Halo. Ada share screen-nya enggak? Materi semalam sudah saya kasih ke Galda. Oke kak, screen-nya sudah kelihatan. Oke, ini jadi kita akan belajar bagaimana memahami teknik dasar fotografi. Pertama itu ada rule of third. Coba langsung diganti slide-nya. Ya, rule of third adalah petunjuk bagaimana kita caranya mengkomposisikan objek di sepertiga bagian. Di sepertiga bagian dalam frame. Agar foto enak dilihat, teknik ini juga termasuk dalam mengkomposisikan objek ke dalam satu bingkai dengan posisi sepertiga frame. Apa itu sepertiga frame? Nah, di sini udah ada contoh fotonya. Nah, sepertiga frame itu kita mempunyai 6 bagian garis foto. Setiap kamera di handphone maupun di kamera itu sudah ada. Gimana cara memahami rule of third ini? Rule of third di sepertiga itu berarti berada di pojok kanan ataupun kiri dari titik pertama. Halo, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Kak. Iya, terdengar, Kak. Dengar, Kak. Ya. Nah, terus di sampingnya ada contoh foto dari saya tuh. Dari foto rule of thirds. Lalu bisa digeser. Ya, ini contoh foto rule of third yang saya punya. Nah, terlihat dari sini mengkomposisikannya ada di titik pertama dari kiri. Nah, di titik sepertiga ini kita dapat bisa melihat foto tersebut dapat terlihat enak. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan teknik itu kita tuh bakalan dapat enak aja gitu dilihatnya kalau memakai komposisi. Selanjutnya materi selanjutnya ya materi selanjutnya adalah framing adalah membingkai peristiwa atau foto dalam fotografi. Framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif kita atau cara pandang kita dalam memandang objek agar terlihat lebih unik dan estetik. Teknik ini juga perlu dengan bantuan aksesoris lainnya yang bisa dijadikan gambar framing. Apa aja aksesorisnya? Ini gue ngambil foto dari Pinterest. Walaupun ini dari Pinterest, nah gue kenapa ngambil yang ini? Foto ini terlihat sederhana, namun terlihat estetik ya menurut gue. Karena walaupun pakai tangan, itu kesan framingnya itu dapat banget. Berarti kita itu lagi mengabadikan sebuah kapal di frame tersebut. Nah, di samping juga gue punya hasil foto framing dari semester 2 ya, kalau nggak salah. Nah, ini hasil framing gue. Nah, di sini gue mengabadikan komposisi framing menggunakan daun gitu. Di sini gue walaupun pakai stok foto tapi nggak apa-apa ya. Nah, framing itu jadi kita itu kayak menggambarkan bahwa di sudut kanan kiri sebelum objek itu seperti frame gitu. Dalam arti seperti frame itu, tapi tidak menyeluruh bahwa
harus pakai frame, tapi pakai daun atau biasanya pagar juga bisa. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini nih. Ini teknik yang paling asik menurut gue ya. Ini adalah panning dan motion blur. Panning adalah salah satu teknik membekukan objek. Teknik ini memang sangat sulit dan harus penuh kesabaran agar mendapatkan foto yang sesuai. Teknik ini menggunakan mode manual dan disetting di shutter low. Untuk foto pakai HP pun bisa, tapi wajib menggunakan tripod ya. Kalau motion blurnya, kalau untuk panning tidak memakai tripod karena di sini menggunakan shutter low-nya itu 1/30 sampai 1/50 dan menggunakan aperture yang tinggi. Kenapa menggunakan aperture yang tinggi? Karena untuk foto motion blur ini agar foto itu terlihat lebih jelas menggunakan aperture bukaan yang besar seperti f10 sampai f11. Nah, di samping ada contoh foto dari panningnya tersebut. Nah, di sini gue punya foto panning di semester 2. Nah, cara mengabadikan foto panning tersebut itu, kita itu menggoyangkan atau mengikuti, dalam arti mengikuti arahnya objek sampai shutter itu bisa menemukan titik dari objek tersebut. Jadi misalnya 1/3 itu kita menggoyangkan kamera HP atau kamera DSLR kita ke objek dalam 1/3 detik itu langsung kita jepret, itu dapat mendapatkan hasil tersebut. Tapi dengan menggunakan settingan manual di 1/30 sampai 1/50. Oke, kita lanjut di light trial. Ya, light trial adalah pemotretan objek gedung atau bangunan. Teknik ini biasa digunakan di malam hari menggunakan speed lambat pada cahaya. Teknik ini wajib menggunakan alat tambahan yaitu tripod. Kalau light trial nggak pakai tripod itu nggak bakalan bisa sama sekali. Karena itu nanti bakalan goyang. Karena teknik ini wajib banget ya, kalau harus gitu, harus, bukan diharuskan menggunakan tripod. Teknik ini menggunakan shutter lambat, yaitu lebih lambat dari panning atau motion blur. Karena light trail itu tidak bisa dipegang oleh tangan, karena tersentuh oleh tangan per satu detik aja itu bakalan goyang. Karena teknik ini menggunakan shutter di 10 detik sampai 30 detik untuk menunggu shutternya selesai. Sehingga dapat merekam cahaya yang bergerak seperti lampu. Kalau ada lampu bisa, kalau light trailnya di bangunan pasti itu lampu dari cahaya kendaraan seperti motor dan mobil. Sehingga dapat merekam cahaya yang bergerak. Sehingga cahaya tidak bergerak tersebut mendapatkan garisan warna-warni yang dapat menghiasi gedung atau bangunan yang kalian foto. Gitu. Nah, ini hasil foto semester 2 saya di Sudirman ya. Nah, ini hasil foto saya waktu memenangkan lomba di Medland Cibubur. Walau saya menggunakan foto lama, tapi nggak apa-apa ya. Soalnya nggak kebawa memorinya. Ya, materi yang terakhir ada refleksi. Ini yang sangat biasanya digunakan dan mudah dipahami ya. Karena refleksi fotografi adalah teknik fotografi yang memotret bayangan atau refleksi dari suatu objek.
Teknik ini akan menghasilkan gambar objek yang memiliki duplikat serupa bayangan cermin. Nah, teknik ini tuh bisa dibantu dengan alat seperti kaca atau genangan air. Jadi, peletakan kacanya itu sejajar dengan kamera HP dan kamera DSLR kalian tersebut. Jadi, akan bisa merekam cahaya yang seperti kembar gitu loh. Nah, ini hasil foto saya menggunakan handphone. Kebetulan ini foto kemarin ya di Lembang. Nah, di sini itu bisa terlihat refleksinya itu sangat jelas bahwa kalau kita memakai yang air pun, dia akan sama dan sejajar seperti gunung yang saya foto di sebaliknya. Jadi, sebaliknya itu sama refleksi. Ya, itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ada yang ingin bertanya? Oke, baik, terima kasih kepada Kak Yafullah yang telah menyampaikan materinya. Ini enaknya dipanggil Kak siapa nih? Kak Ayat ataupun yang lain? Kak Ayat boleh, Kak Aji boleh. Kak Ayat aja kali ya? Iya. Oke. Jadi mungkin di antara teman-teman yang lainnya, kan udah dikasih materi nih sama Kak Ayat. Keren banget kan, ada beberapa foto tadi yang keren-keren. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai apa yang telah disampaikan tadi, mungkin ada yang kurang jelas, ataupun pertanyaan tambahan lainnya. Boleh banget nih. Izin bertanya Kak. Iya, boleh, boleh. Kan biasanya kan kalau foto menggunakan aplikasi kamera bawaan HP kan itu kan hasilnya tuh kayak kurang maksimal gitu loh Kak. Nah, ada nggak sih Kak rekomendasi kayak aplikasi kamera HP yang bisa memaksimalkan hasil foto itu sendiri Kak? Bentar. Rekomendasi aplikasi nih. Tadi nanya rekomendasi aplikasi ya. Oh. Kalau menurut saya, kalau untuk kamera handphone itu bisa ada di mode sport atau di mode pro. Kalau misalnya itu di kamera HP kalian ada mode pro. Kalau untuk rekomendasi aplikasi, menurut saya merekomendasikan aplikasi Moment. Nah, aplikasi Moment itu, tapi, nah, aplikasi Moment, coba kalian search aplikasi Moment. Nah, di situ dapat membantu kalian mendapatkan hasil maksimal dari foto light trail. Aplikasi Moment. Nah, di situ, tanpa kalian menyeting-nyeting lagi untuk mendapatkan light trail. Nah, aplikasi Moment itu dapat membantu kalian mendapatkan hasil sama seperti menggunakan DSLR. Hasil light trail ini akan bisa kalian dapatkan itu menggunakan aplikasi Moment.